Menjalin hubungan pacaran dengan wanita pilihan atau sebaliknya, tidak menjamin hubungan berlabuh di pelaminan. Mereka bisa saja menjadi mantan yang menjadi tamu undangan di pernikahan. Seperti momen viral seorang pria yang datang ke pernikahan mantan kekasihnya dalam video ini. Kedatangan pria itu, bukan hanya sekadar bertemu sang mantan kekasih, namun justru disambut haru orang tua kekasih alias mantan calon mertuanya. Melihat video yang diunggah ulang Instagram @abotetik, sang mantan calon mertua sampai memeluk erat kedatangan pria ini. Pria ini menuliskan bahwa mantannya bernama Sopi. Pria ini saling bermaaf-maafan dengan sang mantan calon mertua hingga menangis. Dia mengatakan bahwa Mama Sopi sangat menyayanginya. Pria ini memeluk Mama Sopi saat mamahnya masih berada di panggung dekor. Kursinya tak jauh terletak di dekat kursi pengantin. Mama Sopi terlihat mengelus-elus pundak pria ini. Di sisi lain Sopi juga nampak melihat keduanya yang sedang berpelukan. Kemudian, pria berbaju batik ini juga menyalami ayah Sopi. Momen ini dikomentari banyak netizen dengan berbagai opininya.